Bank Dunia menyemak turun unjuran pertumbuhan ekonomi negara kepada 4.5% tahun depan berbanding 4.6% sebelum ini. Semakan semula keluaran dalam negara kasar KDNK itu susulan pelaburan dan pertumbuhan ekspor yang lebih lemah berbanding jangkaan pada suku ketiga tahun ini. Ketua Ekonomi Bank Dunia Malaysia Richard Ricard menyatakan penggunaan swasta dijangka berkembang pada kadar 6.5% tahun depan didorong keadaan pasaran kerja yang stabil dan inisiatif berterusan daripada kerajaan. Still, I mean, it's close to Malaysia's potential rate of GDP growth, and we think given some of the external headwinds, you know, 4.5% would be a strong performance in 2020. Di sektor awam pula, rasionalisasi perbelanjaan operasi kerajaan akan terus menyumbang kepada penggunaan kerajaan yang diunjur tumbuh 1.8% pada 2020. Richard ditemui media dalam pelancaran laporan Pemantau Ekonomi Malaysia edisi ke-21 di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution.